Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa bersama pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan diplomat Israel di Bahrain beberapa waktu lalu mendapatkan sorotan dari sejumlah media di Israel? Tak sedikit dari media tersebut yang menyebut bahwa momen pertemuan tersebut sangat penting bagi Israel. Bermula dari foto inilah. Sejumlah media di Israel kemudian menafsirkan bahwa pertemuan ini adalah capaian yang luar biasa. Foto ini merupakan momen ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang dengan kuasa usaha Israel untuk Bahrain, Itai Tegner. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat itu memang hadir dalam acara Manama Dialog 2021 yang digelar di Bahrain. Pada forum tersebut, Prabowo menyampaikan pidato kunci terkait dengan konflik Palestina-Israel. Seperti yang disampaikan dalam pidatonya, Prabowo mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dan negara Palestina yang berdeka dan berdaulat. Indonesia I would like to reiterate supports a peaceful resolution that encompasses a two state solution for Palestine. And we are very willing to do all we can. To enhance and uh, improve the prospects of such a solution.